nanyakeun meureun ka warga. Tong nanyakeun wae bapa maneh, jengkel aing ngadengena. Aing kasih orang dieu. Nanyakeun meureun ka warga. Saha warga saha ngomongkeun ka nunjukeun ka imah aing ka alamat aing. Saha? Iya. Sing ayu dhewe menika. Sing terkenal apian lan boten sombong nika tah. Naon ieu aing kuna kanaon ieu teh? Aduh, aing langsung deukeut kuat jangar kana hulu. Dan yang keenam santunan anak yatim serta yang ketujuh doa dan penuntut. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas penimpat rahmat dan nilainya kita bisa berkumpul di sini dalam acara doa bersama untuk kelancaran shooting mini film Oke Flick yang berjudul Cewek Barbar Jatuh Cinta. Aing asli orang Demak. Bapak sean teh, nu bener teh, saha tong nanyakeun wae bapak maneh, jengkel aing ngadengena, aing mah pusing, tah deui aing mah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salam dan salawat kita tujukan kepada junjungan kita semua dan Allah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Terima kasih kepada Bapak Komar, Komisioner Kuantum Produksi yang sudah mempercayakan kami. Ibu dokter Tania. Itu pertama. Kedua, terima kasih kepada Pak Ustadz dan juga adik-adik yang datang ke sini, ingin juga ikut mendoakan kami agar dilancarkan, karena ceritanya ini walaupun bahasanya cewek barbar jatuh cinta, tapi sebenarnya isinya ini adalah ajakan agar tetap percaya diri, karena menceritakan tentang poinnya tentang anak haram, bahwa dalam Islam tidak ada yang namanya anak haram. Yang haram itu adalah perbuatan orang tuanya dalam melakukan zina. Seorang anak dalam Islam tidak ada haram, semua anak insya Allah suci, semua punya potensi untuk menjadi orang benar. Kalau dididik baik insya Allah bisa jadi ustaz, bahkan jadi ulama. Sebetulnya itu keyword dari cerita yang disebutkan ini, itu yang pertama. Karena banyak sekali kegalauan di masyarakat, orang tuanya nakal, akhirnya anak haram, anaknya merasa bahwa gua ngapain jadi orang baik, gua ingin jadi penjahat, karena gua gak akan surga. Emang kenapa? Gua anak haram, gak begitu. Yang haram itu adalah perbuatan orang tuanya, kurang lebih itu. Kedua juga di sini, pada akhirnya nanti si cewek korban ini, endingnya kan berhijab gitu ya. Ini juga sama mengajarkan bahwa semua orang pada akhirnya akan berhijrah. Tapi apakah kita hijrahnya ke jalan ini? Apakah kita tidak salah arah atau tidak? Itu tergantung kita semuanya. Ketiga juga di sini akan menggunakan bahasa Sunda. Bahasa Sundanya itu kasar. Sementara Mang Jamil bahasa Sundanya halus. Tapi Mang Jamil tetap halus, saya tetap kasar. Kenapa? Karena memang saling menghargai. Di wilayah Jawa, kasar itu bukan kasar dalam artian ada bahasa yang kasar karena benci, tapi ini kasar karena memang sudah terbiasa. Sementara majangnya sudah terbiasa halus, jadi saling bertukar budaya antar bahasa akut dan bahasa Sunda. Kurang lebih seperti itu. Jadi sikapnya bahwa short movie ini tidak hanya sekedar sebuah tontonan, tapi harapannya juga membuat menjadi sebuah tuntunan. Sehingga apa yang kita kerjakan ini insya Allah tidak sia-sia, tidak hanya sekedar sebuah tontonan, tapi sesuatu yang mudah-mudahan bisa memberi manfaat di kepemimpinannya. Untuk itu terima kasih atas kesempatan hari ini di mana kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Kalau diberikan hujan, kita tidak boleh mengeluh, lebih baik berteduh. Karena insya Allah itu adalah rezeki dari Allah. Mudah-mudahan ini awal hari ini, selamatan hujannya gede, mudah-mudahan ini juga awal baik untuk kita, supaya rezeki pertama untuk kita semua, untuk kita sehat, kita senang, dan lain-lain. Itu aja dari saya, terima kasih.
sekali lagi, bismillah teman-teman, ayo kita sama-sama bekerjasama untuk bisa memberikan karya yang terbaik, sebuah tontonan atau sebuah karya atau sebuah sungguhan atau sebuah karya yang bisa melahirkan tawa tapi tanpa mengurangi takwa. Saya bicara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah, walaqwatu wabillah. Namaku, kami hormati keluarga besar Hizbika Hasbiki. Juga yang kami hormati keluarga besar dan grup yaitu Bapak Diki Chandra. Alhamdulillah, pertama kali kami berjumpa dengan beliau. Mudah-mudahan beliau tetap awet muda, sehat walafiat. Kami bismillahirrahmanirrahim. Besok atau jam berapa? Hari sekarang.